Terus sekarang Arya pengennya gimana? Kurus. Kan kurus otomatis ada gelombar sampai sini. Kulit itu gelombar-gelombar kayak gini ya. Kalau udah gini kelihatan lah kayak baju saya gini nih. Ini sekarang Arya ada di mana? Di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Datang ke sini. Mau melanjutin tahap ini operasi nanti. Sudah siap? Sudah siap. Berapa persen? 100%. In 2016, Arya weighed 192 kilograms. 3 years later, after a gastric band surgery, Arya lost around 100 kilograms. Now, he is getting the skin removal surgery he has long been waiting for. Today, Arya is having a skin removal surgery at the Hasan Sadikin Hospital in West Java, Indonesia. Jadi dari sini ke sini kita operasi sampai ke bawah sini. Dari sini kita kecilkan. Dia akan kita akan angkat sehingga posisinya di sini lah. This will be his first of 5 surgeries to remove and tighten his saggy skin from his dramatic weight loss. Pertama kan tadi saya bilang bahwa pertama lengannya, yang kedua payudaranya, ketiga perutnya, keempat pahanya dan kakinya, kelima mungkin ada pinggangnya. Jadi bertahap antara waktu operasi itu sekitar 3-6 bulan. Ini akan selesai berapa lama, dok? Ya, 2-3 tahun lah mungkin. Jadi Arya takut. Ada takut mau operasi? Enggak ya? Waktu di operasi sini enggak takut juga? Oh, yang penting keinginan untuk sembuh, keinginan untuk baik, ya. Kuat ya, berarti. Sudah siap? Sudah siap. Berapa persen? 100%. The time has come for the doctors to take Arya down to the surgery room. And all his parents can do now is wait. Kata tim dokter akan memakan waktu berapa lama dan apa yang akan dilakukan terakhir? Yang saya dengar kurang lebih sekitar 5 jam. Untuk 5 jam karena alhamdulillah seluruh tim dokter, ahli bedah plastik semuanya ikut andil dalam operasi ya. Ya kalau masalah gugup pasti ada Pak, namanya manusiawi ya, gugup ada. Tapi kami selalu berusaha untuk menghilangkan perasaan itu. Kami akan tetap berdoa, saya tetap berdoa untuk kelancaran operasi Arya. The surgery was a success. Now Arya needs to recover in hospital for 2 weeks before he can return home. Semuanya lancar, 3 bulan mungkin bisa dilakukan operasi kedua. Waktunya juga cukup lama yang kedua ini karena rekonstruksi payudara itu butuh teknik yang lebih sulit dibanding dengan membuang yang di ini. Dia sangat siap ya. Dia sangat siap dan kelihatannya dia niat sekali untuk ingin dilakukan operasi itu, saya kira. Nggak gugup dan senyum-senyum. Bahkan sebelum dioperasi, saya ada fotonya dia lagi senyum gitu. Arya is back at home and is as happy as ever. Setelah operasi bagaimana perasaan Arya? Perasaan Arya lebih seneng lah. Lininya juga nggak terlalu ngegambir kayak dulu. Kalau kan segini nih dari kulit. Jadi Arya lebih merasa percaya diri. Iya, nggak kayak dulu. Kalau dulu nggak suka pakai tangan pendek, sekarang pakai tangan pendek juga nggak masalah. Ini baju Arya yang dulu waktu dipakai pas badan 162. Kelihatan sendiri gimana perbedaannya. Ini sekarang bisa masuk mungkin 3 orang lah di sini. Nah teman-teman, ini perbandingan Arya yang sekarang sama yang dulu. Ini udah bisa kelihatan jauh. Kalau dulu 192, sekarang ada 82-an. Setelah operasi, Arya itu terlihat lebih bagus lah badannya ya. Terutama kan setelah gelambirnya ini di sini nggak ada. Untuk perilakunya setelah operasi, saya perhatikan lebih agresif.
Karena dulu kan mungkin karena gelambir tangan mengganggu, sekarang alhamdulillah udah enggak. Jadi dia lebih bebas untuk bergerak. Kalau ada yang nanya sih lebih seneng dulu atau sekarang lebih seneng sekarang lah. Saya dua kali lipat dari dulu. Malu enggak? Malu kalau lihat ini? Iya. Enggak. Hilang. Jadi yang dulu berlalu jadikan motivasi buat hal yang baru.